Nah, ini adalah The Legend of Neverland. Kalian sudah bisa memainkannya dan kalian bisa download ini di Play Store. Untuk besarnya sekitaran baru 1,23 giga aja ya. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam gamenya. Di sini ada 5 server, ada 6 ya. Ada 6 total server yang bisa, banyak. Ada 25 server ternyata. Oke lah, kalau gitu gua akan coba di S1 aja kali ya. Yuk, masuk. Ini sudah masuk ke dunianya, tapi masih bikin char dulu kah? Oke. Untuk char kita bisa pilih dua ya, ada male, ada female. Karena gua laki-laki, gua akan berperan sebagai pria di dalam game. Oke. Nah, untuk rambut-rambutnya seperti ini, kalian bisa ganti warnanya menjadi warna apa nih? Oh, banyak ya. Warnanya banyak sih. Oke, kayaknya gua ambil yang ini. Lalu untuk ini apa nih? Muka ya. Oh, jenis ya, jenis mukanya. Jenis mukanya kayaknya gua ambil yang atas aja deh. Dan ini warna kulit. Oke. Lalu ada mata. Pilihan matanya juga ada banyak. Ada bintang sih. Ini aja. Untuk mulut kita bisa menyeringai. Kayaknya ini oke nih. Oke. Lalu ini tinggi. Alright. Lalu berat. Gemuk enggak lah. Dan ini ada, ini kita setelan baju gitu langsung. Keren ya. Ini keren nih. Ini kayak gunslinger ya. Ini cuman nyoba doang ternyata. Wah, ini keren ya asli. Lalu ini ada apa ini? Oh, ini warna baju ya. Warna baju gua akan pilih warna hitam tentu saja. Lalu warna keduanya putih, warna ketiganya itu buat celana ya. Celananya hitam juga kali ya. Nah, seperti ini. Oke. Sepatunya bisa hitam. Oh, yang ini hitam. Nah, yang ini putih. Yang ini hitam. Oke. Kalau putih gimana? Alright. Oh, merah kali ya. Biar terang sedikit. Oke. Yuk, kita masuk ke dalam gamenya. Let's go. Ya ampun, ada yang sama dong bajunya. Dia pilih hitam juga. Ya, tapi udah ada pilih. Udah pilih ini ya, pilih job ini. Bukan job sih, apa ya? Senjata kali. Nah, iya benar. Wow. Ini ada satu. Kita lihat dulu ya. Di sini ada gladiator. Kalian bisa pilih gladiator dengan skill-skillnya seperti ini. Wah, oke. Oke. Alright. Nice. Bang, gue pikirin. Yang kedua kita ada ranger. Kayaknya gue bakalan pilih ranger atau nanti lihat aja dulu. Enak ya, di sini tidak lock gender sih. Lalu ada magician. Gue jadi psycho maho aja lah. Psycho maho. Ini apa nih? Oops, wah keren semua dong, rank semua ini yang gue demen. Wow. Itu buff ya. Dia damage-nya lebih tinggi. Wah, ini range-nya lebih jauh ya. Tuh, ini dia lebih mobile, ini lebih range, dan kalau yang ini lebih mobile juga dia. Wah, galau coy. Yang bawah belum kebuka ya. Ada sebentar. Totalnya ada 1 2 3 4 yang baru kebuka, lalu ada 5 6 7 8. Ada 8 job totalnya dan untuk sementara kita hanya bisa milih satu di antara 4. Kayaknya ini dia healer deh. Bisa nge-heal ini. Ada soalnya ada gambar heal-nya. Oke deh, kita coba aja ya jadi healer di sini. Oke. Switch class at will, equip corresponding weapon to switch class skill. Jadi kita bisa ganti-ganti gitu.
Fire Soto. Widih, the best. The best, coy. Ini Grimoire bintang semanggi nih. Ya, kok bintang semanggi? Wait a minute. Tadi naikinnya pakai apa ya? Kok gue lupa ya? Pakai kayaknya pakai duit ya? Enggak, Deng. Pakai buku ya, ada skillnya kali, skill point. Nantilah kita lihat lagi. Wah, keren, coy. Jadi you know gue nih. You know me soil. Oh, ada dust, lalu ada oh, ini apa nih? Oh, kita bisa berubah jadi banyak job kayaknya ya. Ada 3 job di situ. Untuk prolognya enggak. Oke. Kita disuruh equipment, lalu kabel seal dan seal kita go. Wait a minute. Level up. Oke. Untuk sementara ini gamenya bagus dari grafik ya. Sekarang kita lihat apakah game ini pay to win atau tidak ya. Taunya pay to win atau tidak itu dari mana? Ada item yang tidak bisa di grinding dan item itu hanya bisa didapetin dengan cara dibeli dan memberikan stat. Nah, kalau ada item itu di sebuah game berarti gamenya pay to win. Di sini ada shopnya, kita bisa lihat shop-shopnya di sini ada daily shop dan ini buat dapetin untuk membelinya sebentar. Sebelum gue lihat ya kostumnya ini apakah ada statnya atau tidak, kita perlu tahu dulu cara mendapatkannya. Nah ini cara mendapatkannya itu dari Legion War Rare Event. Berarti semuanya bisa dapat ya karena kan ini Legion War. Legion itu biasanya pertarungan antar kelompok lah ya. Oke sekarang kita lihat stat apakah ada stat. Gak ada ya, gak ada statnya ini. Normal lah. Jadi untuk bisa ngedapetinnya juga selaw lah ya. Widih, keren cuy. Oke, lalu ada guild shop. Apa nih? Fiery. Oh, ada fiery-nya juga di sini. Dan ini bisa didapetin dengan cara guild shop. Lalu di sini ada gloomy, leader. Kayaknya semuanya aman ya. Ini semuanya aman. Kalian masih bisa normal untuk pembeliannya dan semuanya masih bisa didapetin sebentar. Ini tuh dapetinnya dari shop top up. Oke. Dan ini hanya bisa didapetin dari shop top up. Portable beauty salon. Soal itu mungkin buat ganti-ganti muka gitu ya, biasanya kayak gitu. Random stain juga. Oke. Sejauh ini gamenya tidak pay to win, masih normal ya, tapi nggak tahu lah yang namanya update. Closet ini apa nih? Complete to... oh ini yang harus dikerjakan ya. Jadi kalau kita mau dapetin baju kayak gini ini harus complete main quest untuk level 7. Kita coba, gue masih level 4, kita coba lah ya sampai level 7. Let's go. Dodo King. Sebentar, ini kok rada kayak mirip. Aduh. Ah, enggak ada autonya dong. Ini kah auto? Oh, bukan. Enggak ada autonya ya? Enggak ada auto dong. Level berapa ada autonya? Enggak ada autonya, cuy. Sebentar, kalau lagi kayak gini apakah ada? Tuh, enggak ada autonya, coy. Di mana autonya? Atau belum kebuka kali ya? Masih level 4 soalnya. Oke, ada lagi yang bisa kita klik-klik. Ini ada feed. Oke, kita suruh kasih makan. Gak usah aja. Feed. Oke. Next. Oh, harus di feed beneran. Oke. Nice. Kalau gua lihat dari cara progres gamenya ini, kok gua berasa apa ya? Berasa capek gitu. Kayaknya terlalu banyak yang harus dikerjakan. Tapi sejauh ini enjoy sih ya, gamenya enjoy, nggak terlalu boring. Tuh lihat ya, terlalu banyak bro yang harus dikerjakan ini.
Dan sepertinya ini apakah bakalan bikin nolep? Entahlah ya. Staminaan juga nggak ada ini. Kita lihat apakah dia sistem CP. Sistem CP cuy. Artinya kalau sistem CP nanti armor dia itu akan putih, hijau, biru, kuning, merah dan seterusnya. Dan kalian harus mengejar itu semua. Itu yang gue bilang bikin capek tadi ya. Bikin capek cuy. Tapi ya kalian kalau suka dengan gamenya langsung aja di download. Nanti linknya akan gue taruh di deskripsi deh ya, untuk lebih cepetnya gitu. Ini apaan? Oke, satu level lagi nih. Apakah beneran dapat kostum kah? Cooking. Oh, ada masaknya juga. Suruh masak telur. Hari ini makan telur. Wih. Oke. Next. New clothes, talk to Meiji. Oh, iya benar ya. Kita dikasih baju nih. Nah. Widih, kok jelek? Kok jelek? Kok jelek? Kostumnya kok jelek? Aduh. Sama semua lagi. Nah, kloset udah kebuka, kloset. Di sini apa nih? Unlock close. Apa nih? Oke. Jadi kita bisa ganti-ganti kostumnya ya. Oke. Kita lihat dulu di sini. Ini bukan kostum ya, jatuhnya dia armor, armor biru ini. Soalnya ini hijau. Ini biru, tapi kita bisa ganti di sini, mana tadi ya? Di kloset, misalkan kita ganti yang ini. Lalu di gambar ini, oh iya benar. I see. Jadi kayak apa ya? Kayak Dragon Raja ya. Jadi kalau udah dapat kostumnya kita bisa ganti-ganti. Gitulah. Oke, kita pakai yang baru aja. Let's go. Dai, kita disuruh gunakan dai. Oke. Kita pakai. Aduh. Jangan dong. Harus di dai ya. Coba kita ganti-ganti dulu warnanya. Hop, 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 hop. Die. Malah jadi jelek. Die lagi. Kita die lagi. Ya, ngeping gak mau gua. Kita die lagi. Ya, malah jelek. Bodoh amat lah. Mungkin kalau main di BlueStack 5 lebih bagus kali ya. Ini gambarnya mirip yang kemarin kita main tuh. Ni no Kuni ya. Untuk gambar ya, jenis gambar itu mirip Ni no Kuni. Atau ya... ada yang bilang juga ini mirip Genshin. Ah, jelek kostumnya dengan item. Ganti aja. Ise Ganbaru. Uduh. Harus maju, kita harus maju. Bahaya. Dan ini lock. Serangannya nge-lock ya. Nah, kayak gitu tuh. Jadi gua ngadap kemana pun, ketika gua ngeluarin skill, dia akan langsung nyerang ke mereka. Dan ini mesti harus sesuai bos. Mesti sesuai CP ya, kalau enggak ya matilah. Susahnya kalau game yang ada CP-nya kayak gitu sih. Jadi kita udah ditentukan lu bakalan menang atau kalah sama musuhnya gitu. Skip. Aduh, sakit.
Ya mati. Ini pet gua ya, pet gua ungu dong. Serius dapat fiery ungu gua. Oke, ini dia gacanya untuk dapetin siapa nih? Dapetin fiery kah? Coba kita cek, disuruh satu kali dan pastinya dapat yang sama ya. Pastinya dia ada juga dapatnya iris. Dan ini irisnya adalah ungu. Oke. Next, kita disuruh ke Flower Fiery informasi. Oke, masuk. Oh. Nanti di 35 unlock, 60 unlock, 70 unlock, 75 unlock, 15 juga nanti unlock lagi. Jadi kita bisa bawa banyak ya. Okay. Tinggal dua lagi yang belum ya. Kayaknya kalau dibikin streaming enak gak sih nih? Kayaknya kurang ya. Suruh ngapain sih nih getok-getok gituan kocak. Nah ini dia, confirm. Kita ke shop. Dan ini untuk ngeplusin dia untuk menjadi epic, jadi epic plus ya. Asli bro, gua ngeliat aja udah capek ini ngeliat. Harus suruh sini, suruh ke situ, dan ada lagi CP-nya, CP-CP-an, capek deh. Tapi kalau kalian seru ya, langsung aja bro, kita mainin. Ini kita pindah ke dunia lain kah? Ini kayaknya para irisnya kah? Bukan ya, para iris itu para fiery maksudnya. Ternyata enggak. Bisa di skip, oke. Ini ternyata job ya. Ini job apaan megang boneka? Dapat sepokade. Jadi kalau kita misalkan pakai armor ya, dapat nice. Jadi kalau misalkan dapat ini nih, sebentar. Kita ke close. Nah. Si gitu ya. Jadi kalau misalkan kita dapat di sini dapat sepatu gitu ya, nanti dia bakalan berubah. I see. Oke. Okay. What? Itu ada tunggangan dan warnanya ada yang putih, ada yang hitam. Disuruh milih atau di dyed? Kayaknya putih aja kali ya kalau dapat. Ini lumayan rame sih mainnya, dan gue ini di server 1 itu tadi sempat ada ngantri pakai topi kah? Tuh, pakai topi cuy. Ngantri sekitar berapa orang ya? 18 orang lah. Ya nggak sampai seribuan lah. Oh oke, okay. Ini udah ada auto, ada di bawah kiri. Kalian bisa lihat di samping chat ini. Nah ini udah ada auto. Itu ketika sudah pindah ya, sekitaran level 11-an kalian sudah bisa lihat ada autonya di sini. Dan ini disuruh apa gua? Suruh beli. Oh enggak, ini ada yang diklaim. Oke. Oke. Banyak cuy. Wow. Day 1. Oh, day kedua dapat armor. Berpinya enggak kelihatan. Hari kedua cuy. Apa nih? Strawberry milk. Use it to add 600 XP to Flower Fairy. Kita coba, oke. Okay. Lalu ini apa nih? 30 lily fragment can be combined into fairy lily. Nice. Dan fairy kita bisa pakai dua. What is this? Upgrade? Oh, ini XP-nya di sini ya. Dan kalau misalkan udah level 5, kita bakalan ada 2 ya. Ada 2 fiery-nya nanti. Kayaknya sih. Oh, pakai tangan. You can set your offline auto battle. Nah, di sini kalian bisa offline auto battle. Jadi ketika kalian offline, cara kalian akan auto battle. Dan di sini ada battle ends-nya selama 358 menit. 360. 360 dibagi 6... berapa tuh? 6 jam kah?
Nah, free claim confirm. Oh, oke. Okay. Jadi nggak perlu repot-repot kalian untuk grinding-grinding online ya. Bisa offline. Ternyata bisa offline. Ada yang bisa diklaim, nggak ada. Ini apa nih? Ada yang free, biasanya ada yang free nih. Ternyata tidak ada. Nah kan bener ada, lo bandal sih dibilangin. Oke, nggak ada. Yang di situ nggak ada. Ya, kayaknya sampai di sini aja dulu ya untuk informasi game kali ini. The Legend of Neverland, dan menurut kalian seperti apa ini game? Kalau menurut gua sih ini game capek. Kalau untuk diseriusin main ini capek sih, ini serius. Capek banget. Tapi kalau kalian merasa nyaman dengan gamenya ini ya langsung aja di download. Nanti linknya akan gua taruh di deskripsi ya untuk versi yang tap-tapnya. Oke deh. Kalau kalian suka dengan gamenya langsung aja di subscribe, like, dan share. Thank you semuanya. Sampai jumpa di next video.